dengan saya Surya di acara Trans 7 paling baru paling seru. Arisan, kocok terus. Akan ada tiga tim hari ini yang akan bertanding memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Apakah dan juga barang-barang ini yang akan siap dibawa pulang? Apakah salah satu di antara mereka? Kita lihat di tim pertama ada tim Bedu. Di tim kedua ada tim Deni Jago. Tim ketiga ada tim Vicky Prasetyo. Tiap babaknya akan ada hadiah uang tunai. Untuk babak yang pertama kita akan kasih uang tunai untuk yang menang. 3 juta rupiah. Wow. 3 juta pak. Kalau tim saya yang menang, ya, saya tambahin lagi hadiah pokoknya. Ah, boleh lagi. Pokoknya nanti ibu-ibu masing-masing dapat tangga teleskopik 2 meter. Sir, ya. Tungguin aja sir. Kenapa? Bentar lagi juga ada kelompok dari helikopter. Ya. Mau Februari ya? Kelompok dari helikopter. Oke, kita akan mulai. Ini dia, babak pertama. Jawab cepat. Oke, kita akan main. Yang pertama main adalah tim Bedu. Silakan kirim satu orang. Berat. Oke, silakan. Ayo. Ini pada peserta pada bingung blockingannya di mana. Saya tandain pakai ini ya, Pak Kompliner ya. Ini ya blockingannya ya. Gak usah. Biar kelihatan. Kelihatan banget, kata buat hadiah itu, Sur. Oke, oke, oke. Itu pispot, Sur. Bukan vacuum cleaner. Kalau pipis di sini nggak usah ngeden lagi. Siap, Ibu. Jawab sebanyak-banyak ya, Bu. Nanti saya akan kasih satu kategori. Ibu langsung sebutkan, kita cukup 5. Oke. Oke, tidak ada kata pas, jadi harus jawab. Oh, nggak ada kata pas ya? Nggak ada kata pas. Ya. Dipikirkan baik-baik 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Sebutkan 5 negara ASEAN. Ayo, Bu. 5 negara ASEAN. Association of Southeast Asian Nation. Ya. Southeast Asian Nation. 5 negara Asia. Asia Tenggara, Bu. Brunei, Filipin, Indonesia. Ayo. Dua lagi. Negara tetangga semua, Bu. Malaysia. Ya, ayo. Singapura. Ya. Betul. Ya. Filipin, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. 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 50 poin untuk tim Bedu. Silakan. Fix, fix. Namanya siapa, Fix? Karlina. Bedu. Bedu. Yeah. Namanya Karlina tapi tampilannya Angel Elga. Puas lu. Puas! Eh lu jangan pada ngomongin nama. Nih. Siapa nih? Po Mumun. Mumun. Lu tau gak Mumun? Udah jadi pocong. Mumun berani lu ngelawan setan Cibubur. Pocong Mumun sama pocong Jepri. Po Mumun ini yang ketiga. Yang pertama Maman, Mimin, Mumun baru. Oke, kita selanjutnya akan bermain ke tim Deni Cagur. Silakan. Salim lu, Sur. Iyalah. Emang kenal? Gua udah anggap kayak om gua sendiri. Omnya saudara lu. Iya. Ini istrinya. Siap, Ibu Nur Ain. Semangat, Nur. Nar Nur aja. Umurnya ibu, tuan gua. Oh, tuan lu. Tuan gua umur. Nar Nuran. Oke, siap. Siap ya, Nur? Gak apa-apa, Pak Surya. Emang masih muda, ini mukanya aja visioner. Jauh ke depan. Kita mulai 30 detik untuk tim Deni Cagur. Sebutkan 5 nama zodiak. Leo. Sagittarius. Pisces. Aquarius. Aquarius. Pisces tadi udah ya? Udah, sumpah.
dulu. Cepet Bu. Ayo Bu Nur. Spencer. Ah, apa kuis? Saya gak tahu. Sebutin aja Bu. Bu. Mam. Ayo Bu Nur. Virgo, Virgo. Virgo, betul. Betul, 5 jawaban dapat 50 poin. Yeah. Yeah. Pesan dari ibu-ibu adalah kalau ngomong harus mukul. Kenapa harus mukul? Kebiasaan, Pak. Udah. Ya kalau tiap ngomong sama suaminya juga mukul, makanya tiap ngobrol suaminya geser. Dipukul geser, dipukul geser. Oke, tim selanjutnya, tim Vicky, silakan. Jawab semampu kamu, jangan takut. Jangan kalau nggak takut kamu ngejawab. Ketakutan Vicky, harus Vicky, dilawan. Vicky, hey, anak lu pilek, no anak. Oke, Mbak Juwita, 30 detik. Sebutkan 5 nama menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ayo. Susti, Menteri Susti. Kemudian... Siapa? Ya. Menteri Susti. Ibu Susi. Ibu Susi. Ya. Di Indonesia ya. Maju ada Ibu Susi. Ya lanjut. Lanjut aja. Aduh, tiba-tiba udah tiba-tiba. Siapa lagi ya? Erick Thohir. Aduh, siapa lagi ya? Ibu Susi, temannya 8. 7. 6. Menteri Keuangan. Gus Dur Megawati. Enggak tahu. Vicky apa-apa nasihat, lu guru BP, Vicky. Tim Vicky tidak dapat poin, poinnya 0. Karena poinnya sama, jadi saya harus melempar pertanyaan rebutan. Oh rebutan ya? Enggak, lu gak ikut. Pertanyaannya. Pencet aja. Pencet bel. Silakan dites lu belnya. Oke. Sebutkan 3 nama planet di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bekasi Timur kan? 3 nama planet. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Venus, Pluto. Pluto. Kelebihan. 3 nama planet. Merkurius, Venus, Bumi. Betul. Sesuai peraturan, hostnya bagus ini. Gila. Hostnya. Perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya. Ternyata di sini orang yang berlebihan kalah sama orang yang berkecukupan. Iya. Pak Surya. Sebutkan 3 nama planet yang Anda tahu di galaksi. Aku aja lah. Ya. Karena tadi Bedu menjawab banyak sekali nama planet. Bener. Yang kita butuhkan hanya 3. Tim Denny dapat 10 poin. Yang baru. Merusak hadiah. Kita kurangin 5 poin. 45 ganti. Lu merusak hadiah. Dia ya, Den, dia anggapannya Bedu lagi ngejawab. Sebutkan nama planet. Nyebutin. Dia pikir nih kata mata penonton, gila ya Bedu. Diminta 3, disebutinnya banyak. Pinter banget ekspektasinya. Iya. Gak tau kelebihan. Kelebihan. Yang ini 3 berkecukupan. 3 cukup. Makanya kalau berlebihan itu gak bagus. Misalnya, sebutkan 5 sila Pancasila, disebutin 8. Salah. Salah, 5. Pancasila 5. Sebenarnya saya juga tahu semuanya, Pak. Tapi diminta 3, saya sebutin aja 3. Cukup ya yang diminta. Kita recap poin. Tim Vicky 0, tim Bedu 45 poin. Dan tim Denny menang dengan 60 poin. Mendapatkan 3 juta rupiah. Bukan hanya uang yang dapat yang dibawa pertama, tapi kita akan dapetin beberapa hadiah di sini ya. Waktunya kocok-kocok.
silakan. Cynthia. Tungguin aku di jantung ya. Kita buka hadiahnya. Awas, jangan boleh lihat. Ada mata-mata di sini. Ada mata-mata di sini. Kursi listrik. Ada. Siapa yang menang dibawa kedua dan bawa pulang 5 juta rupiah plus barangnya. Nanti tetap bersama kami di sini di Arisan. Kocok terus. Halo, welcome back di Arisan. Kocok terus. Sebelumnya tim Denny sudah mendapatkan hadiah 3 juta rupiah plus bawa pulang sepeda. Yeay. Jangan taruh sini. Taruhkan. Ntar hilang. Mobilnya orang udah dapat. Ya taruh situ. Ini buktinya orang udah dapat sepeda. Ya saya tahu. Saya tahu tapi taruh situ, Pak. Ya orang udah punya kita ya. Astagfirullahaladzim. Dah. Dah. Orang kenapa sih? Ya gua tahu lu menang sepeda. Kalau lu semuanya menang, emang benda-benda bisa ditumpukin di sini. Iya. Ya kan bisa taruh di depan. Abis ini gua doain dapat kulkas, lu gotong terus itu. Gak berkah deh. Tadi waktu iklan, ya. Sepedanya sempat gua pakai. Bunyiin tau gak lu? Klik. Bedu. Dinjotnya bedu. Ya. Bedu. Jangan sedih dulu karena di babak kedua ini kita akan memperebutkan hadiah 5 juta rupiah. Ah. Ini baru nih, sikat abis ya. Pokoknya semangat ya. Sekarang kita akan mainkan langsung babak kedua TTS tebak-tebak sikatan. Oke, segala bentuk kecurangan akan berakibat pada pengurangan poin sebesar 100 poin dan tidak bisa memperpanjang STNK dan BPKB-nya selama 20 tahun. Ini kuis kerja sama sama Samsa. Oke, gue tanya. Samsa. Udah ada kerja sama. Kita mulai dari tim Denny, silakan maju. Bukan bener kan? Iya bener. Oh, gak percaya sih. Kita pakai untuk tim Denny. Siap. Ada 4 huruf. Ada singkatan-singkatan yang harus dijelaskan ya. Jawab kepanjangannya. Kita mulai 60 detik. Kita mulai dari sekarang. KPAI. Komisi PKM Perlindungan KPAI Komunitas KPAI Komisi Perlindungan Anak I Bu I. Indonesia Betul Selanjutnya ESDM 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 Pak. Ya. ESDM. Salah. SLJJ. Siaran. Salah. PTIK. Perguruan. Salah. PTUN. Perguruan. Salah. IHSG. Indeks. Saham. IHSG. IH. Waktunya habis. Soalnya 10. Men, hore-hore aja. Satu soal saja yang berhasil dijawab oleh tim Denny. Jadi poinnya 20. Tim selanjutnya yang main, tim Viti, silakan. Harus dulu sana. Sinian lu, sinian kamu. Op. Samping tundur. Di atas ada orang lighting.
60 detik. Ini ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan, 60 detik. Kita mulai dari sekarang. UMKM. Usaha. UMKM. UMKM. Mim. UMKM. Ngapain dipencet? UMKM. Pas. Usaha. Milih. Salah. PBSI. Persatuan. B. PBSI. Persatuan Bangsa. PBSI Perbangsa. Salah. BRIN. Hah? BRIN. Badan. Republik. Salah. PLTU. Magnet. Listrik. Tenaga. PLTU ade. PLTU. Udah. PLTU. Pembangkit listrik tenaga uduk. PUR. Iya, betul. Benar. PUPR. PUPR. Kencang. Salah. GBHN. Ah, salah. PBSI itu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Aku boleh. PUPR itu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aku aja. Berapa poin, Pak? Dapat satu tapi pertanyaan dapet, berarti dapat 20 poin untuk tim Vicky. Look at my team. Look at my team. Hey everyone, look at my team. You must learn by... Lihat. Kalau sampai lu bisa jawab di atas poin gua traktir semuanya. Siapa sih orang yang percaya sama janji-janji lu? Serius. Kalau ini menang, lu bisa melebihi poin gua ada ikan patin enak di samping Polres Tuban. Ya Allah, jawab asik ya. Oke, kita mulai. Pak, tapi ini ribet banget sama sepeda. Bocah ditantang, tenteng. Ribet banget. Dia udah taruh di atas. Wey, Pak. Jawab berapa, Denny? Namanya di belakang nggak kelihatan, takut diambil orang. Oh iya. Ribet banget langsung. Karena lu gue mau main-main nih. Orang mau biar kelihatan, Pak, di belakang. Kalau dicolong dari belakang. Iya. Ya kan itu juga kelihatan. Di belakang ada penjaganya. Orang kita main kan ada di sini. Kalau dia ngambil. Ya lu ngapain gue bilang lu ada istrinya Rambo yang ngamanin dulu. Ya, 60 detik. Ya, siap ya, Ibu. Oke, 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Sebutkan kepanjangan dari OSIS. Organisasi. Siswa Intra Sekolah. Betul. IPDN. Institut Pertanian. Salah. WDYT. 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 Kalau mau pas bisa. Pas. APAR. APAR. Alat. Pemadam. Oke. Okay. Alat pemadam. APAR. Pas. ODGJ. Orang. Dengan. Gangguan. Jiwa. Betul. KPID. Komisi. Penyiaran. Anak. KPID. Komisi penyiaran I-nya. Indonesia. Pas. PLTA. Pembangkit. Listrik. Tenaga. Air. Betul. RUPS. Rapat. Umum. Salah. RUPS program. Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, Rapat Umum Pemegang Saham. IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ada berapa? Ada 3 pertanyaan yang berhasil didapatkan oleh tim Bedu. Mendapatkan 60 poin. Comeback. Kita recap skor. Siapa yang akan mendapatkan 5 juta rupiah di babak kedua ini? Tim Vicky 20 poin, tim Denny 20 poin, dan tim Bedu 60 poin. Oh pulang, 5 juta rupiah. Kocok. Ini buat kita, buat kita nih, Pak. Iya. Enggak bener, Pak. Enggak apa-apa. Memang udah haknya. Oh iya. Oh udah satu. Ya. Slow cooker.
Tuker. Pak, tuker yang itu, Pak. Tuker yang itu, tuker. Tuker yang ini? Iya, tuker kursi. Tuker kursi? Iya. Nambah 23 juta. Mau kemana, Pak? Mau ngasihin, Pak. Masing-masing dapat satu. Bedu, silakan. Ya. Ini dia hadiahnya 5 juta plus slow cooker. Bedu berhasil mendapatkan uang di Bedu dan juga slow cooker. Kita lihat siapa nanti di babak 3 yang akan dapetin 7 juta rupiah. Tetap bersama kami. We'll be back after this break di Arisan. Kosong. Ribet banget sama sepeda dari tadi. Tadi mau diambil Pak sama Bedu Pak. Ada yang mau diambil? Di sini mau diambil sama Bedu. Taruh belakang sama Pikir ditarik-tarik. Saya pegang ada Pak biar aman. Cuma ngeliat. Orang namanya punya sepeda. Bagus ya. Ngeliat aja sampai gak boleh. Berat-berat taruh aja. Koplingnya mau dicopot sama dia. Gak ada koplingnya. Oke, di babak sebelumnya yang udah bawa pulang 5 juta rupiah adalah timnya Bedu. Kita lihat timnya siapakah yang akan bawa pulang. Di babak ketiga, bentar ya. Berapa sih Pak Surya? 7 juta rupiah. Wow. Kita akan mulai babak ketiga. Ini dia Human Alphabets. Oke, harus diperagakan hurufnya, tidak boleh pakai sandi ya. Ini yang biasa pakai adalah si Vicky nih. K, R, B, apa terserah. Kalau dipraktekkan hurufnya, nggak bisa pakai kode. Dipraktekkan hurufnya. Iya, boleh, boleh. Ya, yang paling susah lam alif. Lam alif susah. Wau, wau susah. Oke, nanti akan diberikan waktu 15 detik untuk setiap menjawab setiap pertanyaan. Yang akan bermain, yang pertama adalah tim Vicky. Silakan. Saya akan kasih lihat sama pesertanya aja. Enggak boleh ngomong ya. Oke. Okay. Oh, yang kekeh. Oke. Okay. Ah. Tala. 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 Kamu enggak ikut. Kamu enggak ikut. Ya Gilkis. belum tahu nanti mundurnya. Mundurnya ke. Oke, siap 15 detik kita mulai dari sekarang. Ayo praktekan huruf-hurufnya. Iya, ayo 15 detik, 10, 9. Awas pada saya keinjak. 6, 5, P. 4, K. 3, K. 2, 1 jawab. Ya. Jawabannya? Udah berhenti, jawabannya? Bukan, dia namanya P kan? Jawabannya? Jawab! Waktu habis. Iya, Kak, kalau. Jawabannya? Beko. Beko. Jawabannya salah. Tadi apa? R. R. E. O. Nah, ini O-nya banyak nih. Oh. G. Udah. Oke, kata kedua. Ini poinnya 100. Kata yang kedua. Siap? Gak boleh ngomong. Gak boleh ngomong. Anda huruf keberapa? Oke. Siap, 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Ayo. Ayo. Kamu ayo. Lupa. Ayo nyebak. Ayo. Yang tahu langsung gue aja. 9. 8. 7. 6. Ayo. Apa? 5. 4. 2. 1. Tembak. Ayo. Habis waktunya. Tidak dapat poin. Okay. Tim Wiki 0. Silakan balik lagi. Sudah selesai game-nya. Sudah selesai. Kata-katanya adalah Zumba. Zumba. Pak Surya tolongin nanyain lu M gimana, M gimana. Ah? Tur, ada yang rapat sekarang Taruna. M, ini gini nih, M. Tuh, M tuh. Kan kamu M. W, ya terbalik ibu gini. Apa sih ini? Silahkan.
BMW. BMW misalkan. BMW. M. W. Wewe gombel. Pertanyaan sekarang akan bermain adalah tim Bedu, silakan. Lu sini. Iya, sana. Tadi kebalik gua dari sana. Abis, siapa? Lu sini. Siapa? Iya. Lu dah. Banyak. Iya, siap. Siap. Oke. Oke. Ya udah, oke. Oke. Ayo tim Chloe. Udah siap? Siap. Baris semua ya. Nanti kalau ada tamu, satu cenderamata, satu nama ya. Abang panggil Ayu. Iya, iya. Oke. Okay. Tim Bedu. 15 detik saya akan langsung hitung ya. Setelah oh, mau tembus pandang. Oh, saya enggak lihat. Oke, 15 detik kita mulai dari sekarang, silakan. Ini huruf apa? Gak boleh ngomong, gak boleh ngucapin, gak boleh mulutnya gak boleh bergerak. 5, 4, 3, 2, 1. Jawab, bur, jawab. Jawab. Fold. Apa? Fold. Fold. F-O-T-E. Fold. F-O-F-V-O-T-E. Yeah. Fold. Fold. Jawabannya salah. Jawaban adalah yoga. Yoga. Y-O-G-A. Ini huruf A gimana? Gua om, huruf A tadi gimana huruf A? Gini aja nih. Aku G. G juga. Kata-katanya yoga, Y-O-G-A. Kalau Y-O-G-G, yog. Bakal belum. Gua tadi sempet bingung. Kok dia A gini juga? Gua mikir, oh A kecil. Oh A kecil, itu saya bingung gitu. Yoga G-nya satu. Yoga ada sidahnya di situ. Pokoknya semua ini garis. Ya oke, okay, oke. Okay, ya. Oke, siap. Kata yang kedua, nilainya 100 poin. Konsentrasi. Konsentrasi tatap mata Odan. Jangan dia lagi. Mbak, ini garis ya, Mas? Iya. Siap, 15 detik kita mulai dari sekarang. Silakan. Silakan. Tujuh. Enam. 5, 4, 3, 2, 1. Jawab. Ya, ya. Jawab. Wolf, Wolf. W-O-L-F. Wolf. 4 huruf, ini ada 5 huruf. Sutradara, serigala, Wolfe. Wolfe, serigala gak pakai E. Jawabannya, betul hampir, dikit lagi. Jawabannya, Wolfe. Lu bilang Wolfe. Bukan, Pak. Gak bisa, lu bukan, jangan nahan-nahan gua. Jangan ditahan-tahan. Jangan nahan-nahan gua. Jawabannya salah. Aduh, kita lagi. Jawabannya adalah wajik. W, A. Nah ini yang gua bingung. Bingung gimana sih? J. Kayak orang nginjek E ya, Bu? Salim. Nyari pikiran tangga biasanya. W-A-J-I-K. Oke. Wajik militer. Wajik. 0 poin untuk tim Bedu, silakan kembali lagi. Iya Mas Bedu. Surasa itu. Semuanya huruf, huruf besar lagi semuanya. Tim Denny silakan. Let's go. Dia enak semuanya huruf kapital nih, Sur. Ini nih satu. Oke. Untuk yang pertama 50 poin. Siap, perhatikan baik-baik. Ibu jadi huruf apa ya, Bu? Ya. Ya. Dia mau udah tahu di rumahnya ada tembok-tembok okay. Poster angka-angka. Oh, iya ya. Sama buah-buah tuh biasanya. Oke. Ibu ini. Ibu ini. Ibu ini. Siap? Ya, siap. Oke, 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Ntar dulu. Bingung lo. Sama semua kan lo? Ah. Rasain lo. Rasain lo.
Rasain ngapain bu? P apa? E 2 G 1 0 apa? Apa deh? Apa jawabannya Pak Denny? Apaan bu? Jawab, oke habis. P, pagi. Pagi, jawabannya salah. Ibu apa sih? Benar, tadi udah bilang E. Bu, maaf nih, ibu lagi kayak gitu. Ibu lagi, coba E. Ini angka 3. Ini apa? R. L. Oh, L sih. R. R. P, E, R. Dia nyata ya. S. Kok S? Jadi pers. Pers. Oh, pers. Ini tadi gak bisa. Kata selanjutnya, hanya cukup satu kata aja Anda bisa bawa pulang 7 juta rupiah. Eh Bu, fokus. Boleh pindah tempat. Fokus. Bismillah. Apa? Boleh pindah tempat. Bu, katanya yang kita tahu, jangan bikin kata sendiri. Oke. Oke. Kata yang kedua. Ibu ini. Ibu ini. Oke? Okay? Yeah. Oke? Okay? Belum. Belum, malah benar sama nih. Mau tarik piring. Kita mulai, 15 detik. Dimulai dari sekarang, silakan. Enggak lah. Empat, tiga. 2, 1 Virgo! Virgo! Uang 7 juta rupiah. Sekarang waktunya kita kocok. Udah, sini. Nih, ambil yang pertama. Yang pertama. Yang ini udah dimasukin satu. Udah, ntar kamu dapat. Silakan kita keluarin ya. Semuanya aku hadiahin ya. Sepeda lagi? Ya. Oh bukan. Karpet! Lumayan. Tidur. Dan bawa pulang 30 juta rupiah, tetap di arisan, kocok terus. Segmen Grand Prize, siapa yang akan masuk ke babak Grand Prize dan mendapatkan 30 juta rupiah? Punya kesempatan untuk dapetin 30 juta rupiah, kita akan recap skornya. Tim Vicky dapat 20 poin. Tim Denny mendapatkan 180 poin. Wow. Dan tim Bedu mendapatkan 105 poin, otomatis tim Denny yang masuk ke babak Grand Prize. Sekarang kita akan masuk ke babak Grand Prize. Timnya ini perhatikan baik-baik, nanti kapten akan mengutus 3 orang dari timnya untuk menjawab satu pertanyaan masing-masing. Dan masing-masing pertanyaan senilai 10 juta rupiah. Kalau pertanyaan pertama berhasil dijawab, dan kita akan menawarkan mendapatkan 10 juta rupiah yang kedua. Kalau peserta salah menjawab pertanyaan, maka nilainya akan kembali ke 10 juta yang pertama. Kita bisa rebutan? Gak bisa, orang gua doang yang masuk. Cuma Mbak. Pak Denny Cagur aja yang bisa masuk ke babak Grand Prize. Tim Bedu dan tim Vicky silakan ngalusin kusen aja di depan.
Ya, nanti tim berhasil menjawab pertanyaan ketiga dan salah menjawab dan hanya mendapatkan 10 juta rupiah saja. Ada satu kali kesempatan bantuan untuk minta bantuan kepada timnya dan nanti akan kapten timnya yang akan menjawab. Jika berhasil menjawab 3 pertanyaan, silakan bawa pulang 30 juta rupiah. Silakan yang pertama dari siapa tim Deni. Ibu. Siapa? Siapa? Ini. Enggak bisa, Pak Deni enggak bisa. Boleh, saya enggak boleh. Harus sama siapa yang? Ibu semuanya. Ibu Nur Ain. Ibu, ya, Ibu Nur Ain. Sini, Bu. Di rumahnya guru TK. Jadi andelan ya Ibu Nur Ain ya? Ibu Nur Ain dari tadi duit diceketem aja. Kalau Bu Nur Ain ini benar bisa menjawab, saya kasih hadiah 1 kulkas buat Ibu. Yeay. Ya. Bu, kulkasnya yang ada di Polres Tuba. Bentar dulu, di mana? Pak Piki. Oke, mulai. Di mana? Kulkas di Polres Tuba banyak es teh manis punya polisi ya. Oke, kita akan mulai. Pertanyaan pertama babak grand prize 10 juta rupiah. Logam seringkali digunakan sebagai bahan utama pembuatan alat dapur seperti panci, wajan, karena dapat menghantarkan panas dengan baik dan membuat makanan matang dengan merata. Pertanyaannya, apa sebutan bagi bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik? Apa sebutan bagi bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik? Bukan hanya mengantarkan panas, bisa mengantarkan listrik. Kurir, Bu, bisa ngantarin paket itu. Bisa dilempar ke tiangmu. Mau langsung dijawab atau minta bantuan sama timnya, Bu? Minta bantuan ya. Bantuan. Atau minta bantuan ke pemerintah? Minta bantuan ke timnya? Bisa, bisa. Silakan. Bisik. Tidak boleh yang lain, tidak boleh jawab. Silakan tim Deni. Bilanglah. Disebut almarhum konduktor. Konduktor. Iya, konduktor. Mau diambil jawaban dari timnya? Ya. Konduktor. Ya, konduktor. Ya udah biar yakin, Bu. Berarti di pertanyaan selanjutnya konduktor tidak bisa digunakan yang lagi ya. Gua penumpang, Bu. Jawabannya adalah konduktor. Konduktor. Iya. Untuk 10 juta rupiah, konduktor adalah sebutan bagi bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. 10 juta rupiah untuk tim Deni. Kalau nggak tebak, saya mau kasih kulkas. Ya. Kira-kira kulkasnya bisa kah, Pak Surya? Bisa. Kulkas ini? Bisa. 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 Kulkasnya kan begitu. Bisa yongkan, kan lu bisa begitu. Ngomongnya. Jadi mudahin. Tadi, nanya gue mata jadi, bisa nggak, Pak Surya? Bisa lah. Oke. 10 juta rupiah untuk tim Deni, kita kasih semangat lagi. Silahkan Ibu Nur Ain balik lagi ke timnya. Untung dia bener. Siapkan orang selanjutnya. Itu. Gua minta tolong Den, yang kedua dia Den. Den, sini. Yang kedua siapa? Enggak, gak boleh. Oke, maju. Silahkan Ibu Ratna, di sini Bu. Maaf Bu, di sini Bu. Ya. Ingat tim lain tidak boleh kasih tahu, apalagi timnya sendiri gak boleh kasih tahu. Sip. Pak Surya, udah tahu ini siapa? Siapa, Pak? Ini mudanya Thanos. Ah. Kok nggak hilang, Pak, pasti? Ini mudanya Thanos. Karena tadi kesempatan bantuannya sudah dipakai, berarti tidak bisa lagi bisik-bisik. Timnya mohon silent. Dan Ibu tidak bisa melirik ke timnya untuk mendapatkan bantuan jawaban. Pertanyaan kedua. 20 juta rupiah. Bunglon adalah salah satu hewan yang bisa merubah warna kulitnya menyerupai sesuatu agar terhindar dari bahaya. Pertanyaannya, kemampuan adaptasi hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut dengan apa istilahnya? Apa istilah hewan yang bisa beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Tidur. Takut nyontek dia.
Fik, jangan Fik, takut dia bisik-bisik, Fik. Takut dia bisik-bisik, jagain. Takut bisik-bisik. 20 juta rupiah. Udah gak boleh. Sekali lagi saya ulang pertanyaannya. Kemampuan adaptasi hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut dengan, sudah dicontohkan dengan bunglon yang bisa merubah warna kulitnya menyerupai sesuatu agar terhindar dari bahaya. 5, 4, 3, 2, 1. 20 juta rupiah. Betul, betul. Kodok. Gua jawab malah nari. Kalau salah, jawabannya hilang. Jawabannya Bu silakan. Kodok. Kalau tidak bisa Ibu kembali ke 10 juta rupiah. Kodok. Adaptasi kan? Adaptasi. Kita lock jawabannya. Iya. Apakah istilahnya adaptasi? Herbal Bu. Udah. Ya udah bye. Ya. Udah. Bukan. Cepetan Bu, lapor Pak udah mau mulai ini. Kodok Bu, adaptasi. Bu kodok. Adaptasi, jawabannya adalah mimikri, salah. Gak apa, gak apa. Tapi gak apa-apa, tim Denny tetap dapat 10 juta rupiah. Silahkan kesini semuanya, silahkan kesini. Terima kasih untuk peserta yang sudah ikut. Buat Anda yang di rumah, kalau mau seru-seruan bareng kita di sini. Selamat ya. Dan juga mendapatkan uang jutaan rupiah atau bahkan 30 juta rupiah, silakan langsung aja follow Instagram kita dan juga DM ke Instagram kita untuk daftar di arisan_trans7. Saya Surya, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Sampai ketemu, bye!